Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama Mbak Delito. Di video kali ini teman-teman, aku mau mengajak kalian vaksin ya. Vaksin BioNTech yang kedua hari ini teman-teman ya. Oke guys, ikutin keseruan Mbak Delito vaksin hari ini. Paling ya juga disuntik ya teman-teman ya. Disuntik apa nih? Kemudian disuntik uduk kuku nih, lengan nih. Hari kunjarem. Ini aku vaksinnya itu nggak jauh, dekat aja dari rumah ya teman-teman. Biasa di spot center. Tuh tempatnya guys. Tuh di sebelah sana itu ya. Dan tadi sebelum vaksin itu kita diwajibkan untuk makan pagi dulu ya teman-teman. Harus perut sudah berisi. Tuh. Ini jalan kaki aja teko guys. Nih. Rumahku tuh yang sebelah sini tuh guys, tuh yang di selambu-selambu itu loh, yang di kerudok-kerudok. Siapa yang vaksinnya di Kowloon Bay Sport Center sini, jangan lupa mampir ke tempatku ya. Aku bisa nemuin kalian sewaktu kapanpun kalian kesini. Hari ini cuacanya itu mendung-mendung cerah, panas-panas gitu teman-teman ya. Terus tadi tuh abis hujan guys, tuh basah. Oke guys, kita lanjut ke tempat vaksinnya ya. Sik tak ubengne iki kameraku. Tapi nanti itu kalau di tempat vaksinan itu nggak boleh di video ya teman-teman ya. Paling kalau sesudah tajam aja nanti saya video kembali. Let's go guys, makasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sudah banyak yang tajam ya teman-teman hari ini ya, karena bukanya itu jam 9 sampai jam 11 kalau pagi, kalau siang itu jam 2 sampai jam 7 malam. Jangan sampai telat guys. Nih, oke teman-teman, aku tak masuk tajam dulu ya. Nih tempatnya di sini nih, spot center Kowloon Bay Spot Center. Oke guys, kita udah keluar ya teman-teman ya. Nih udah keluar, sekarang kita mau pulang guys. Dan setelah tajam itu, tadi aku tuh tajamnya di sini ya teman-teman, bentar. Nah teman-teman udah pulang nih. Tajamnya tuh cepet banget. Tadi aku tajam bagian tangan yang sebelah kanan ya teman-teman, karena yang tajam pertama itu aku di tangan yang kiri. Jadi gantian guys. Dan ojo jomplang kok. Udah pulang teman-teman. Dan setelah tajam tadi harus nunggu 15 menitan ya teman-teman. Tapi aku nunggunya agak lama, soalnya kan ada AC-nya guys, jadi dingin-dingin enak itu. Sekalian sambil ngedit kan enak teman-teman ya. Nih, oke guys, kita akan lanjut. Aku mau ke pasar dulu ya teman-teman, mau beli buah dulu. Soalnya kalau habis tajam itu kayak pengen ngemil terus gitu ya teman-teman. Meskipun mulut itu nggak enak, jadinya kan nggak enak kalau setelah tajam. Itu apa? Pengen ngemil teman-teman ya. Dan bagusnya itu ngemilnya itu buah aja guys.
ini sekitaran rumahnya majikan saya ya teman-teman. Jauh aja kemana-mana bawa payung. Sudah badannya keren, oke, ganteng pula. Ini kalau di Indonesia kalau bawa gituan pasti malu guys. Kalau di Hong Kong udah biasa. Ini aktivitas pagi. Kendaraan, alhamdulillah lancar. Ada Pak D keliling guys kayak di sini itu ya. Pak D-nya itu pokoknya keliling terus, keliling dan keliling. Dan ini tuh ganteng-ganteng, bikin mata hijau. Aduh, ada mobil polisi. Mobil polisi kalau di sini kayak gitu ya teman-teman ya. Nih, bis untuk pariwisata kalau yang kayak gini teman-teman. Biasa Pak D itu mengoreksi mobil-mobil yang parkir liar guys. Nih lantainya udah mendingan kering nih teman-teman. Ada burung manuk tekuku. Nok manuk, ayo mau kemana? Terbang guys jadinya burungnya. Gak mau aku deketin, mungkin takut kali sama Mbok Jelintir itu teman-teman. Nah tuh akeh manuke itu nang kene iki, jane manuke akeh teman-teman ya. Nih para mbah-mbah lagi duduk-duduk istirahat. Di sini ini restoran untuk kanggo yamcha. Tapi bukae per esok sampai sore guys. Sore ini paling ya sekitar jam 4-an ngono. Mau ke pasar teman-teman. Orang dari tadi ngomong ngecupru saja ya guys. Tapi ternyata bluetoothku itu belum saya matikan. Jadi nggak tahu nanti suara saya besar kecilnya itu nggak tahu ya. Iki biasanya nih kayak niki anu teman-teman ya, le ora udan atau angin iki semua ler esis nu sore-sore nu kayak ngakeh para nenek-nenek ngerumpi. Pokoknya penting ke pasar dhisik mbok golek apa. Mau pengen golek cemilan. Anak mangga, mangga kesukaan aku teman-teman. Boleh lihat nih, mungkin ini rotok larang soalnya saiki. Saya makan yang pedes-pedes ya. Ini kondisi pasar. Ini guys, nabe. Mangganya 40 telur. Ini penting ya, enak tenang. Ika. Dapat tes buahnya, aku jadinya beli mangga teman-teman ya. Mangga lagi, mangga lagi. I like mongko mango. Nih guys, ini 38 dapat 3 teman-teman.
lumayan besar-besar. Kalau yang tadi 40 dapat 3, tapi kecil-kecil. Aku tak pulang dulu ya, mau masakin Simbah. Bang. Sampo. Ayo. Buka ya. Tapi ya. Sang sante. Nah teman-teman, udah nyampe rumah. Nih biasa beli bantal kalau teles. Beli bantal kalau teles. Nih bukunya vaksin ya teman-teman ya. Punya vaksin tuh kayak gini ya. Kalau udah vaksin tuh dikasih ini. Karena barcode-nya ini kalau kita keluar masuk restoran ataupun mall-mall ya teman-teman ya, harus menggunakan barcode dari vaksin ini. Alhamdulillah udah tacam yang kedua teman-teman. Mudah-mudahan sehat ini nanti. Tapi harus tak minumin obat nanti. Kalau enggak takutnya saya jadi demam. Ini apa ini ya? Ini buat itu loh guys. Aku njiko KTP sok. Nih. Bawa surat tinggo njiko KTP ya teman-teman yo. Notice of collection. Nah, jenenge tak tutupi. Ini tanggal 2 bulan 6 sampai tanggal 4 bulan 7 ini boleh diambil ya teman-teman ya. Jangan sampai telat. Ini nanti tak pengambilan KTP aku nanti tak bikin konten guys ya. Tadi waktu memperbarui KTP itu aku juga bikin konten. Ini barcode vaksinasi dikasih lagi. Tambah banyak orang, saya nggak tahu ini bahasanya bagaimana yo guys yo. Wow, bahasanya boso gede kabeh. Penting diterima. Tanggal 31 sama 1 Mei. Ini barcode-nya guys. Kita kok tadi loro gak apa-apa ya iki daripada lusak nih. Oke guys. Oke teman-teman, cukup sekian videonya Mbak Delindol ya. Jangan lupa yang baru bergabung subscribe dan like dan komen. Hari ini vaksinasi yang kedua, vaksinasi BioNTech ya teman-teman. Kalau di sini tuh nih. Vaksinasi BioNTech yang kedua. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mbak Delindol pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.